Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review, ini namanya penguin ventilasi ya. Jadi alat ini digunakan untuk toron ya, karena kita ketahui toron kita itu kan bisa ketutup rapat ya. Jadi ini buat ventilasinya nih, jadi bisa mengeluarkan udara panas yang ada dalam toron ya, sehingga toron kita itu kalau ditutup rapat itu nggak bau ya, nggak bau dan nggak ada uap-uapnya, uap-uap panas dalam toron kita. Jadi alat ini sangat bagus ya, harganya murah meriah ya. Dan ini mereknya Penguin. Di sini ada ukurannya setengah dan 3/1 in, dimana kita bisa pasang di toron kita ya. Jadi bagusnya alat ini, dari atas ini airnya nggak masuk ya, di sini bisa dikeluar ya, udara-udara dalam toron kita keluarnya dari sini nih. Bahannya dari plastik, dari cuma bahannya bagus ya, dari Penguin, jadi dia kualitasnya bagus, terus sangat bagus manfaatnya ya. Cara pasangnya dari alat ini sangat mudah, kita bisa buka dari samping sini, buka aja tutupnya. Ini bisa pasang di sini atau pasang di atas ya. Ini saya di sini pasang di samping aja nih. Di sini lubang udara yang dari dalam toren ini, karena dia ketutup rapat ya. Ini ketutup semuanya, jadi nggak ada juga debu masuk ke dalam. Tapi kita mau udara dari dalam bisa keluar ya. Jadi kita pakai alat ini, namanya penguin ventilasi ya. Tinggal masukin aja, putar aja dia. Jadi hampir toren Anda dengan menggunakan penguin ventilasi ya. Ini sangat bagus alat ini, biar toronnya nggak bau, baunya bisa keluar ya, nggak baunya menyengat. Jadi hawa panasnya dari dalam bisa keluar melalui sini, dan debu nggak bisa masuk karena dia one way ini ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai penguin ventilasi. Semoga informasi bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin tanya seputar video ini, oke, sampai ketemu lagi di channel.